Posisi aman, segera masuk. Saya tidak bersalah. Kevin! Kevin, Kevin, Ibu Naila, ibu tahu apa yang sudah ibu lakukan? Tindakan ibu ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana. Dan ibu bisa lama di penjara. Itu bukan kesalahan saya, Pak. Ibu tahu, ibu telah melukai suami ibu sendiri. Dia bukan suami saya, Pak. Di sini tertulis suami ibu. Iya, tapi yang saya lukai itu bukan suami saya. Maksud ibu yang dilukai bukan suami ibu. Tapi yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit itu suami ibu apa bukan? Dia memang suami saya, Pak. Ceritanya panjang. Kalau saja kami tidak pindah ke rumah itu, kami pasti akan baik-baik saja, Pak. Jauh dari ini, Tok. Ma, di sini tuh darahnya masih seger. Bagus buat paru-paru. Lagian di kompleks ini tuh, Ma, belum banyak yang tinggal. Terus dari sini, kantor nggak pakai macet-macetan. Mama tahu. Pasti kamu nggak ngizinin Mama ke sini, Tok. Nggak boleh sering-sering ke sini, Tok. Iya, Tok? Selamat datang, Pak. Ada barang yang perlu dibawa? Ada, Mang, di bagasi. Bawa ke kamar atas ya. Baik, Pak. Ma, Pa, yuk masuk. Iya, yuk. Ayo, Mang. Inilah, Ma, Pa, rumah kami. Ya, memang nggak sebesar rumah Mama sama Papa sih. Tapi kami rasa ini cukup. Dan ruang di rumah ini semuanya serba otomatis. Misalnya Mama jalan ke ruangan tamu, otomatis lampunya nyala. Iya, dan kalau misalnya Mama jalan ke tangga, otomatis lampu sini nyala dan lampu ruang tamu mati. Ini bisa menghemat listrik, Ma. Aduh. Jadi yang nyapu sama ngepel di rumah ini semuanya otomatis, serba otomatis gitu. Ya enggak lah, Ma. Itu masih manual. Bagus deh kalau begitu. Kalau enggak, istri kamu makin malas aja tuh. Terus kalian tidur di mana? Di atas, Ma. Yuk kita ke atas. Ayo. Yuk. Ayo, silakan, Ma. Nah, Ma, ini kamar kita. Aduh, gede banget toh kamarnya, Cah Bagus. Nanti Mama sama Papa tidur di kamar sebelah ya? Tidak bisa begitu dong. Selama Mama di sini, Mama sama Naila tidur di kamar ini dan kalian tidur di kamar sebelah. Naila, bantu Mama masak. Yuk. Siap, Ma. Dah, biarin aja. Perempuan itu biasanya sipnya di dapur. Sekarang Kevin, temenin Papa, main catur. Aduh, Pak, apa nggak ada mainan yang lain? Kalau begitu, ya sudah, main karaoke. Catur aja deh. Nah, begitu dong. Ayo.
Mama. Iya, I'm coming. Tetangga baru kita sudah datang. Udah sayang, mereka datang bareng papa mamanya. Wah, makin ramai nih kompleks. Pastinya makin seru. Gimana penjualannya? Lumayan. Sini mana? Ada tuh di atas. Putri, kita masak sup yuk. Ih, jangan gitu dong. Kalau masak sup, sayur dulu. Sayur. Sayur. Ih, Putri curang, ah. Sini. Mana mas siapa sih, suruh amat? Sama Putri tuh. Kalau masak sup, saya dulu, Pak. Iya. Mbak, nonton film kartun yuk. Kenapa nggak ada film lain? Bosan ah nonton film kartun terus. Jangan dong, sayang. Ayo, Pak. Nah, nonton kartun lagi. Ayo. Sayang, sayang. Kalau ada apa-apa, aku di kamar sebelah ya. Dasar pengantin baru. Baru beda 5 langkah aja dua tak panik. Ayo tidur, papa udah ngantuk ini. Iya, Pak. Lagian juga kan ada mama. Udah kamu tidur. Besok kan mulai masuk kerja. Iya, Ma. Ini jangan ditutup ya. Ih, maunya. Udah kisah tidur. Love you. Ini berisik banget sih. Kayak trompet suaranya. Siapa-siapa? Kok lampunya nyala sendiri? Sayang, kamu kenapa? Kok kayak kurang tidur? Enggak apa-apa. Mungkin aku capek aja. Mama ngorok ya? Gak tahu nanya lagi.
Nela, untuk acara nanti malam gak usah belanja ya. Biar mama aja yang belanja. Iya, Ma. Kesiangan ini. Bisa-bisa sampai supermarket kesudahan lagi. Bawel bener. Aduh. Sih. Ayo cepat. Ya udah, sayang. Aku antar mama papa belanja dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Kamu baik-baik di rumah ya. Bye. Bye. Kenapa jamnya? Nggak tahu Bu, mati. Padahal baterainya baru saya ganti. Oh, Nur, kamu nggak usah belanja ke pasar ya. Mama sudah belanja soalnya. Baik Bu. Banyak pasir sih di sini. Nur, sini sebentar deh. Iya, Bu. Coba kamu lihat. Banyak banget pasir di sini. Kamu gak sapu hari ini? Sudah, Bu. Tolong sapu lagi ya. Baik, Bu. Ada apa? Nur, saya bingung deh. Kok banyak sekali pasir ya? Coba kamu lihat tuh. Kamu nyapunya nggak bersih nih. Bersih kok, Bu. Tuh, masih banyak pasirnya. Kamu sapu lagi deh. Baik, Bu. Pasir lagi.
dua, tiga, empat, satu. Cindy, main sama siapa sih? Sama nenek. Nenek? Nenek yang mana? Nenek Ayu. Pak, itu boneka buat Cindy. Oh ya? Iya, ini buat kamu ya. Asik. Asik. Akhirnya tamu yang kita tunggu datang juga. Emang ada berapa tangga yang kau undang? Berhubung di klaster ini baru ada kita berdua aja, jadi kita undang kalian aja. Oh ya, senang banget loh ya, Pak. Makasih undangannya ya. Iya. Kenalin ini istri saya, Julian. Nah, oh, ini tetangga baru kita. Iya. Cantik banget sih, ya ampun. Halo, sayang. Halo, kamu cantik. Thank you, babe. Hey, kamu siapa? Namanya. Ayo, siapa namanya? Cindy. Pinter sayang. Ayo kita masuk. Ayo. Ma, ini tetangga sebelah. Hai tante. Halo om. Halo om Julia. Cindy, kenapa nggak mau masuk? Saya, kenapa? Kenapa, nak? Ada apa? Ada om jahat yang nggak suka sama Cindy. Om siapa? Masa om Kevin? Atau itu, si kakek? Nggak mungkin nggak suka sama kamu. Om yang mana? Om yang sudah mati. Cindy? Papa paling gak suka kalau kamu kayak gini. Kamu tahu kan, kalau anak suka bohong hukumannya apa? Cindy gak bohong, Pak. Udah, gak usah sedih ya. Dengar, Tante punya game baru loh. Game apa, Tante? Cindy suka main masak-masakan kan? Suka. Yuk, kita main ya. Yuk. Iya, Ma. Sini, kita main game. Sini, ya. Nih, sini pegang satu ya. Nyalain dulu. Sini bisa kan mainnya? Bisa. Oke. Cindy, kalau Cindy butuh sesuatu, Tante ada di bawah ya. Iya, Tante. Oke. Buatin ya. Gak mau, Tante. Sayang, kamu ngompol ya? Ampun. Nay, aduh, aku sorry banget ya. Ini anakku gak biasa loh kayak gini. Gak apa-apa, Dit. Namanya juga anak kecil. Tapi aku gak enak banget. Wah, ini sini ngompol. Kita balik aja yuk. Vin, maaf ya. Tante, aku pamit dulu ya. Om, maaf om. Permisi ya. Tante, Nela. Iya. Permisi ya semua. Hati-hati ya. Iya. Sini, Nak.
sudah tidur? Udah, Pak. Udah tidur. Tapi sepertinya dia masih ketakutan. Ketakutan apa? Dia gak cerita apa-apa sih. Tapi tadi waktu dia tidur, dia ngigau manggil-manggil nama neneknya. Manggil Mama? Dia kan belum pernah ketemu sama neneknya. Sedangkan Mama itu meninggal pada saat Cindy usia 7-6 kandungan. Ya kan, Wak? Iya, Pak. Aku juga tahu. Ya, aku juga gak ngerti. Tapi tadi setelah dia manggil-manggil nama neneknya, dia tertidur pulas. Sudah malam, tidur. Kevin. 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 Kevin.
diusir lagi. Kevin! Kamu ngagetin aja. Ada apa sih sayang, berisik banget. Kamu lihat sendiri kan, berantakan banget. Tikus mungkin. Tikus? Masa sih? Kamu lihat dong, banyak banget pasir, Vin. Aneh banget kan, dari mana pasir-pasir ini? Ya udah, biarin aja. Biar besok Nur yang beresin. Aku ngantuk nih, tidur yuk. Saya memanggil Bapak dan Ibu ke sekolah karena saya melihat beberapa gambar seperti ini. Ya. Iya, Ibu. Ayo, Bu. Iya, Bapak. Nur, nanti kalau udah selesai cuci piring, tolong ambilin spray ya. Biar saya aja, Bu, nanti yang gantiin. Ah, nggak usah. Saya lagi pengen gerak. Nanti bisa-bisa saya gemuk kalau nggak gerak. Ya udah, saya tunggu di atas ya. Iya, Bu. Nanti saya antarin. Ini, Bu, spraynya. Kamu kenapa, Nur? Sakit?
Kok pucat gitu? Enggak apa-apa, Bu. Kamu sudah sarapan? Sudah. Jangan sampai enggak makan ya. Iya, Bu. Ya udah. Bawa yang kotornya. Baik, Bu. Saha, maksud kamu teh siapa? Bram. Siapa, Bu? Gak ada apa-apa kok. Mungkin tadi cuma perasaan saya aja. Iya, Bu. Mama mau ngapain kesini? Saya mau ganti baterai jam, Bu. Terus dengar ibu teriak, ya saya kesini. Jam mati lagi? Iya, Bu. Aneh. Kenapa setiap hari jam mati ya? Gak tahu, Bu. Ya udah deh, Mang Toma sana lagi ganti baterainya. Baik, Bu, permisi.
Apa sih semalam? Kok sampai makan daging gitu? Aduh, Cak Bagus. Mama juga nggak inget. Kok tiba-tiba kayaknya Mama ada yang bisikin sesuatu gitu. Tahu-tahu kalian udah ada di kamar semua. Lagian Mama sudah tiba-tiba mimpi itu. Kan udah lama nggak mimpi-mimpi. Ya, apa? Papa lihat dong. Gimana Naila waktu lihat Mama? Lihat hantu. Jahat banget sih kamu. Abis mulut Mama ada darah-darahnya, kayak Dracula gitu. Jangan itu. Jadi dok, dia bilang kalau dia sering melihat penangkapan gaib. Apakah itu bohong? Penampakan gaib ya? Jadi kalau misalkan kita lihat dari kelainan, dalam pencitraan, dan sistem penerimaan ke otaknya, maka bukan hal yang tidak mungkin. Akan banyak pesan yang sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Nah, mereka yang mengalami penyakit ADHD ini, kebanyakan akan menyebut mereka dengan sebutan anak indigo. Indigo, Pak? Ya. Nah, jadi bisa saja benar apa yang mereka lihat itu tidak akan bisa. Ini Papa sudah gak mau kamu ngebahas soal Putri Ayu, Om Mati, apapun itu. Gak ada semua itu ya. Pak, kamu jangan marah-marah sama Cindy dong. Dia kan gak ngerti apa-apa. Papa gak mau dibahas ini, anak gila, Ma. Ya, tapi dia masih kecil, Pak. Ya udah masuk. Thank you.
bukan nikmat kibir. Ah, Mama gak mau dengar. Kalau bukan Dokter Yuda yang ngomong, Mama gak percaya. Ini pasti patah, Pak. Aduh. Kalau patah, pasti Mama gak bisa ngomel kayak begini. Aduh, ah, sok tahu Papa nih. Ah. Sayang, aku antar Mama Papa pulang ya. Beneran kamu gak mau ikut? Ah, gak usah. Nanti kamu mikirin aku lagi. Udah, kamu urus Mama dulu aja. Ya, tapi kan kamu di rumah sendirian. Gak takut. Ngapain aku harus takut di rumah sendiri? Kalau aku takut, tuh tinggal ke tempat Tita. Udah, kalau gitu aku berangkat ya. Ya. Baik-baik di rumah ya. Ya, kamu hati-hati ya. Ya, bye. Bye. Tahu, Bu. Kamu kurang vitamin tuh. Ke dokter ya? Iya, iya, Bu. Udah, Mama lagi ortopedi. Kayaknya sih cuma terkilir aja. Kamu tahu sendiri kan Mama kayak gimana. Iya, aku tahu Mama kamu pasti kelihatan panik banget, Bro. Kamu di dulu tuh Mama kayak gitu. Iya. Ada apa nih? Kamu manggil saya ke sini. Pasti bukan karena mau gosipin Mama kan? Iya. Ada banyak hal penting yang aku ingin sampaikan sama kamu. Ada dua nih. Mau berita buruk atau berita baik dulu? Buruk dulu aja deh. Hey. Dari hasil tes kemarin, menyatakan kamu lemah. Hey. Jadi saya gak bisa punya anak? Bukan, tenang dong. Kamu pasti punya anak. Tapi kamu harus melakukan treatment-treatment khusus, melakukan terapi-terapi khusus agar sperma kamu kembali normal semula. Hey, Vin. Tenang, Bro. Lama ada gua. Semua pasti baik-baik aja. Oke? Okay? Oke, yuk. Ayolah. Gimana? Mama baik-baik aja. Kakinya cuma terkilir. Kamu kenapa sih? Aku gak kenapa-napa. Bener, kamu gak apa-apa. Ya udah, aku siapin makanannya buat kamu. Gak usah, sayang. Aku belum mau. Aku kasih surprise buat kamu.
Semalam siapa ya yang nakal? Kamu tuh yang nakal. Buka-buka baju aku segala. I love you, sayang. Semalam kamu luar biasa. Oh ya? Kamu nakal sekali. Memangnya kalau aku nakal, kamu mau apa? Aku mau hukum kamu. Kamu gak boleh berangkat kerja. Kamu harus di sini, di rumah, sama aku. Sayang, aku sebenarnya pengen sih gak masuk kerja. Cuman kan hari ini aku ada sistem baru di kantor. Jadi gak bisa kalau aku gak masuk. Aku gak mau. Aku gak mau ditinggalin. Gak boleh berangkat. Dengerin, kalau aku gak masuk kerja, terus aku dipecat, nanti siapa yang mau biayain anak kita sekolah ke luar negeri? Iya deh. Tapi kamu pulangnya gak boleh malam-malam ya. Gak boleh telat. Iya sayang, aku gak bakal pulang malam-malam kok. Kamu janji? Janji, aku gak bakal pulang malam-malam. Selesai kerja, aku langsung pulang. Dan nanti malam, kamu harus nakal lagi. Aku masih kangen sama kamu. Pasti. Ya udah, aku berangkat ya. Iya. Udah sayang. Bye. Kamu hati-hati ya. Iya. Nur. Iya, Kang. Akang istirahat dulu ya. Nanti kalau Bu Nela cari, bangunin aja. Iya, Kang. Kamu kenapa? Gak ke papa kok, Ma. Jangan bohong sama Mama. Kalau sini cerita, Mama pasti gak percaya. Enggak kok, sayang. Mama percaya sama kamu.
mau cerita apa. Tapi jangan bilang papa ya. Iya, mama janji gak bilang papa. Ada om jahat sama Tante Naila. Om jahat siapa, nak? Itu mah deket jendela. Nak, yuk kita masuk ke dalam. Malam, sayang. Katanya kamu gak akan telat pulangnya. Kok malam banget sih? Iya, aku siapin tugas tim kantor sebelum aku tinggal. Loh, memangnya kamu mau kemana? Si bos minta aku pergi ke Medan. Gedak banget sih. Ya, aku gak tahu juga, sayang. Aku udah bilang sama si bos, biar aku yang gak berangkat. Tapi, dia bilang cuma aku yang harus berangkat. Jadi gak bisa digantiin sama orang lain. Masuk yuk. Mang Toma? Ah. Lagi ngapain? Oh, enggak, Bu. Ini lagi kasih air tanaman. Oh, kirain lagi ngapain. Ya, say. Yuk. Gimana, gimana, Kak? Ya, kita tunggu aja. Akang udah menyiram 4 sudut rumah dengan air kembang dari Ketunggul. Mudah-mudahan gak ada gangguan ya, Nur. Morning. Hey, kamu udah bangun? Loh, sayang, kok kamu gak bangunin aku sih? Kan aku bisa bantuin kamu untuk siapin semuanya. Udah, santai aja sayang. Kelihatannya kamu capek banget, tidurnya sampai lelap gitu. Aku capek banget. Kamu nakal sih. Sayang. Ya. Makasih ya untuk semuanya. Kamu jangan lama-lama. Hey, kamu takut apa sih? Di sini kan ada Nur, ada Toma. Gini aja. Kalau misalnya kamu takut, nanti aku bilang istri Julian supaya liatin kamu, ya? Oke. Berkat ya? Saya.
Sayang, please, jangan lama-lama ya. Aku kangen banget sama kamu. Iya, kamu baik-baik di rumah ya. Iya. Aku jalan dulu. Nur, iya Bu. Nur, tolong dong kalau kamu udah selesai beliin obat ini. Ini uangnya. Baik Bu, Bu. Apoteknya kan kecil di sini. Kalau obat ini nggak ada, boleh ditukar dengan yang mirip. Iya boleh, itu bukan obat kok. Ini vitamin dan mineral zat besi. Kamu lihat deh, aku nggak tahu kenapa kok jadi begini ya kulitnya. Nanti kalau saya sudah selesai beres-beres, saya belikan ya obatnya. Ya udah, makasih ya. Iya, Bu. Kamu lapar ya? Nur, kayaknya saya masuk angin. Tolong buatin makanan ya. Saya makan di kamar aja. Baik, Bu. Makanan buat siapa sih, Nur? Ibu, ibu sakit. Masuk anginnya parah. Jadi maunya makannya di kamar aja. Bu, ibu, ini makanannya, Bu.
Ibu. Tidur. Kalau bukan Kevin, lalu siapa? Pasir.
tiba-tiba jadi buncit gini ya? Ada Umi di sini. Ayo. Ayo kita coba masuk lagi. Mereka tidak akan ganggu kalian lagi. Di mana tadi kalian melihatnya? Di atas, Bu. Di kamar saya. Semoga aja Bu Bardo bisa mengusirnya. Sayang, kamu ngapain di luar? Sayang, aku takut. Kamu kenapa, sayang? Aku nggak mau masuk dalam sana. Aku nggak mau, Vin. Aku takut, Vin. Iya, kenapa? Rumah ini ada hantunya. Hantu? Nggak mungkin, sayang. Kamu kata siapa? Sayang, perut kamu kenapa? Hamil. Nanti aku ceritain soal yang ini. Tapi yang jelas, malam ini kita tidur di hotel aja ya, atau tidur di tempat mama kamu. Sayang, kamu kenapa sih? Ada apa ini? Vin, harus berapa kali sih aku bilang, Vin, rumah kita itu ada hantunya, Vin, dan aku selalu diganggunya. Sayang, kamu dengerin ya, kamu dengerin aku. Ini rumah baru, bangunan baru, kita penghuni pertama di sini. Aku tahu dulunya ini kebon, bukan kuburan atau apa, ya? Jadi gak mungkin di rumah ini ada hantunya. Kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku, Vin? Hah? Terserah kamu deh kalau kamu gak percaya. Yang jelas, aku gak mau masuk ke dalam sana. Oke, sekarang kita mau tinggal di mana? Kan aku udah bilang tadi, kita tidur di hotel atau ke rumah mama kamu. Aku capek, Nay. Aku capek. Aku baru pulang dari Medan. Oke. Kalau kamu gak mau tinggal di rumah ini, kamu boleh tinggal di rumah Julia.
Halo. Mana Ju? Di rumah sakit, Vin. Siapa yang sakit? Bapakku. Tadi siang dia anfal. Sekarang lagi di ICU. Iya. Semoga bapaknya baik-baik aja ya. Maaf nih ganggu. Gak apa-apa. Makasih ya, Vin. Oke, sekarang kita ke hotel. Bagus! Kamu lihat kan? Kamu lihat! Bagus. Ban mobil dua-duanya kempes. Dan sekarang kita gak bisa kemana-mana. Aku capek, Nay. Aku capek. Sekarang kamu pilih. Kamu mau ikut masuk atau enggak? Apa ini? Bayi siapa itu? Apa maksud kamu nanya kayak gitu? Aku gak suka ya nada bicara kamu. Jujur, bayi siapa itu? Jelas ini anak kamu dong, Pin. Tadinya aku juga mau ngomongin soal ini. Tapi aku gak yakin waktunya pas. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Katakan siapa dia? Pin! Bilang siapa dia? Pin sakit, Pin! Selama ini aku selalu di rumah, aku gak pernah kemana-mana. Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu bisa tanya sama Mbak Nur dan Mang Toma. Ada siapa aja yang pernah datang ke sini? Jangan bohong kamu ya. Aku gak pernah bohong sama kamu, Vin. Aku gak pernah bohong. Tapi memang harus dites lagi di rumah sakit. Aku merasakan ada yang aneh, Vin. Kandungannya cepat sekali membesar. Dan aku takut. Aku takut terjadi sesuatu dengan kandungan ini. Gak mungkin. Apanya lagi sih yang gak mungkin? Kamu baca ini. Kamu ingat? Waktu itu kita sempat tes kesehatan sama Farel? Dokter yang teman aku itu? Dia ngasih laporan. Dan sekarang aku harus jalani terapi. Jujur, Nay. Semenjak ada masalah ini, aku gak pernah mau make love lagi sama kamu. Aku down banget, Nay. Aku down! Lalu? Bayi siapa ini? Aku gak tahu. Siapa yang mau di antara kita? Vin! Kevin! 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 Jadi sama aku. Kamu jangan marahnya sama aku. Vin, Vin, apa-apaan sih kamu, Vin? Vin, jangan, Vin. Aku lagi gak pengen. Vin, au! Sakit perut aku, Vin! Kevin! Sakit, Vin! Kevin! Vin! Vin, lepasin aku, Vin. Sakit, Vin!
lari lagi dari aku. Adalah bayiku. Kamu milikku. Milikku. Vin, Vin, sadar Vin. Vin, sadar, ini aku Vin. Ini aku istri kamu Vin. Vin. Jadi milikku, milikku. Kalau tidak, kau akan mati. Tapi kenyataannya, iya, dan suami saya nggak akan berbuat seperti itu. Baik, siapa dia? Dia itu mandor proyek perumahan itu, Pak Polisi. Nama panggilannya Bram, tapi saya nggak tahu nama lengkapnya. Kelakuannya sangat bejat sekali, Pak. Kalau melihat perempuan, langsung diperkosanya. Kita kesal, marah, seret, lalu kita bunuh dan kita cincang-cincang tubuhnya dan kita kubur. Di rumah nomor 13 itu, Pak Polisi. Apa kejadiannya, Pak? Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu, Pak. Tepatnya tanggal 13 April malam, jam 2, lewat 40 menit, 10 detik, Pak Polisi. Siapa? Ibu kenal foto ini? Orang ini yang mau saya bunuh, Pak. Sekarang orangnya di mana? Dia ada di sebelah saya. Kandungan? Gak tahu. Terus, terus, dorong lu. Terus, ayo, terus, dorong lu. Terus, terus.
silakan dilihat ibu. Ini bayinya.